makanan bak kut teh nak jadikan makanan warisan. Maknanya bila makanan warisan, semua kaum dan agama boleh makan. Jadi kita masih lagi confused. Kita masih lagi meniru dalam bak tu. Bak tu sebenarnya apa? Jadi kalau sepatutnya semua makanan tu semua boleh dimakan oleh, termasuklah orang Islam. Dan kebetulan pula adalah negara ini negara tanah Melayu. Asalnya tanah Melayu, asal milik orang Melayu. Jadi adalah molek supaya makanan-makanan warisan yang asalnya daripada tanah Melayu dijadikan makanan warisan. Jadi kenapa kerajaan nak timbulkan polemik mencadangkan bak kut teh sebagai makanan warisan? Itu jadi kecanggahan pandangan daripada kami. Jadi banyak lagi benda-benda lain yang kita sensitif. Boleh benda-benda yang sensitif termasuk kampung baru. Ya, China. Kampung baru, tapi alhamdulillah nampaknya kerajaan tidak mahu meneruskan. Dia macam ni, kita kena kembali kepada sejarah. Sejarah pembentukan negara kita, perkara 153 hak istimewa orang Melayu, bagaimana kontrak sosial itu dimeterai. Maknanya orang Cina dan orang India bersetuju bahawa seperti yang kita sebut mula tadi, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Hak istimewa orang Melayu itu mesti dihormati. Agama Islam sebagai agama persekutuan, agama-agama lain boleh dianuti dengan aman dan harmoni. Itu sepatutnya difahami oleh semua pihak, termasuk parti DAP khususnya. Parti DAP ini perlembagaan dia, perjuangannya adalah kesekularisme, hak sama rata. Itu sebenarnya sudah bertentangan, bercanggah dengan perlembagaan persekutuan hak istimewa orang Melayu. Tidak ada mana-mana parti politik dalam negara Malaysia hari ini boleh ada perjuangan sekularisme, perjuangan hak sama rata. Tak boleh. Tapi kalau kita tengok sepanjang merdeka, sebenarnya orang bukan Melayu telah diberikan ruang yang terlalu luas. Maknanya kita tidak ada syak wak sangka dan sebagainya. Tapi tidak sampailah hak istimewa orang Melayu nak dipolitikkan, nak disamaratakan. Itu semua adalah perkara-perkara yang sangat fundamental yang tidak perlu disentuh. Itu antara ucapan perbahasan saya. Jangan cuba bermain api dengan hak istimewa orang Melayu. Itu saja. Kalau itu boleh difahami seperti yang moderator sebut tadi, kenapa kita yang kena memahami? Sepatutnya kaum pendatang itu mesti memahami kaum asal di negara ini itu orang Melayu. Itu secara umumnya lah. Jadi kalau semua pihak kalau faham tentang sejarah penubuhan Malaysia itu, kontrak sosialnya itu, jadi tidak akan timbul. Jadi sebenarnya apa yang timbul pada hari ini, kampung baru, bak kut teh, takbir, nazilah, pun takbir, pun nazilah, sebenarnya mereka melanggar border, dinding yang ada di perlembagaan persekutuan itu. Nasihat saya kepada parti DAP khususnya dan parti-parti sekutunya, faham tentang perlembagaan persekutuan, maka negara ini akan aman. Buat-buat tak faham. Tapi mungkin mereka ada agenda-agenda seperti ini. Yang kita, sebab tu kita Perikatan Nasional ni, tunjang kita ialah perjuangan untuk orang Melayu Bumi Putera. Dalam masa yang sama, kita tidak membiarkan kaum-kaum yang lain. Itu secara fundamentalnya begitu. Tapi kita tengok dalam masa satu tahun lebih ni, kerajaan campuran ni dengan pelbagai serabutnya kenyataan yang bercanggahnya antara parti-parti dalam kerajaan, membuatkan pentadbiran itu jadi kacau bilau. Tak semua Selangor kata. Jadi saya minta lah Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang memperjuangkan reformasi, kena faham juga reformasi itu apa. Reformasi itu mesti dilakukan tetapi tidak melanggar semua yang ada dalam perlembagaan. Jadi kalau itu semua difahami oleh Perdana Menteri, jangan apa saja permintaan daripada kaum bukan Bumi Putera, bukan asal, didengar, dilaksanakan. Itu akan menimbulkan seperti isu pencen. Kenapa duduk kena sebut nak hapuskan pencen? Sebab itu adalah antara anugerah kepada penjawa awam. Penjawa awam ni bukan hanya orang Melayu. Ada juga sebilangan kecil orang India dan Cina. Jadi sebagai kerajaan yang melawan reformasi semenjak beberapa puluh tahun yang lalu, sembang hebat, sembang kemas kan, tapi kita pun tak faham lah. Semua tak boleh dilakukan, malah nak dicabut semua hak istimewa
orang Melayu khususnya. Kenapa turun ini sekarang semua naik? 1 tahun 4 bulan. Apa pun tak turun. Tapi nak ditarik subsidinya ada. Kemungkinan subsidi petrol akan diberikan secara bersasar, tidak secara pukal. Jadi diesel juga. Jadi inilah retorik. Orang kata sembang kencang. Kan? Parti itu sendiri nama parti keadilan. Seperti yang Temelo sebut tadi. Tapi tak adil. Tak nampak dari segi pelaksanaan. Tak nampak dari segi pelaksanaannya. Sebenarnya mudah saja. Saya nak bagi contoh. Saya sebelum ni adun 2 penggal. Adun di Lunas 2 penggal. Penggal pertama saya adun PTR. Saya tak dapat peruntukan. Masa tu elang saya 5,500. Itulah untuk pusat khidmat, itulah untuk rakyat. Saya dapat gaji masa tu, gaji cikgu saya pun 5,000. Maknanya saya makan 5,000 seorang. Tapi masa tu saya tukar jadi adun, 5,000 nak kena bagi banyak. Tapi saya kalah kan? Saya tak kalah. Saya menang tahun 2013, 9,084 di majoriti. 2018, oleh kerana kerajaan tak bagi. Kerajaan negeri masa tu ketika itu BN. Tak bagi peruntukan kepada saya. Tapi saya menang 2018, atas sertifikat PKR sekali lagi, 13,800. Maknanya majoriti meningkat. Maknanya rakyat melihat kepada kerja buat kita. Jadi saya ada pengalaman jadi adun tak dapat peruntukan, dan penggal lepas saya jadi adun dan ekspor ada peruntukan yang besar. Maknanya saya dah melalui 2 fasa. Sekarang ni saya masuk fasa yang asal dahulu. Jadi parlimen tak ada peruntukan. Saya yakin rakyat dia nak tengok kita istiqomah. Yeah. Dengan perjuangan kita khususnya di kawasan-kawasan label ni, dia nak tengok kita istiqomah. Jadi kalau rasa PML rasa tak mau bagi peruntukan, menekan rakyat, itu satu kesalahan besar, silap besar yang PML sendiri buat dan kerajaan buat pada hari ini. Rakyat akan hukum seluruh negara. Kerajaan ini akan tumbang pasti. Saya tengoklah, kami tengok kajilah perangai PML ni. Dia akan lupa apa yang dia bercakap walaupun 2 hari lepas. Jangan cerita yang 24 tahun lepas, memang dia lupa dah. Dia janji harga minyak turun 2022, bulan 10. Itu pun dia lupa. Jadi dia lupa sebenarnya apa yang dia cakap kepada rakyat. Jadi sekarang ni dia buat balik. Dia terpaksa berkahwin, bercium mulut dengan tuduhan-tuduhan yang dia buat dulu. Kita tengok sampai hari ni, kes LCS. Belum dirungkaikan. 6 bilion duit rakyat. Kita pun tak tahu kapal ni berapa biji yang akan siap. Berapa buah yang akan siap. Ada dia ambil tindakan? Dia tak ambil tindakan. Hari-hari dia bercakap dalam Malaysia, di luar negara, di Australia, di Jerman, sakau, sakau, sakau. Tapi itu kawan dia? Tapi kawan dia. Tapi itulah benda-benda yang dia telah lawan pun dekangnya di kawan. Dia perlu erat benda-benda tu. Tapi cakap Perikatan Nasional pula. Tapi tuduhan kepada Perikatan Nasional, khususnya kepada pengurusi PN kita. Jadi ini orang-orang yang cepat lupa daratan. Yang cepat lupa daratan sebenarnya PMF. Dia cepat lupa daratan. Kalau tanya saya, ni nak kesimpulan dah kan? Belum. Boleh. Belum dah. Okay. 1 tahun 4 bulan. PMX ni diberikan amanah menjadi Perdana Menteri dalam keadaan dia tidak mendapat sokongan majoriti. Dibentuk kerajaan ni dengan campuran kerajaan-kerajaan yang bertentangan ideologi perjuangan. Dulu PKR lah yang paling kuat dekat UMNO, tapi terpaksa bekerjasama DAP dengan UMNO. Ini lagi bertentangan. Ini lagi luar tabii yang dapat berkawan. Jadi kalau tanya saya lah, Allah Ta'ala tetapkan kita ni. Tak bagi kerajaan Perikatan Nasional, tak bagi Perikatan Nasional jadi kerajaan lagi untuk tunjuk. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada rakyat macam mana PMX jadi pemimpin. Boleh ke tak boleh? Pandai ke tak pandai? Boleh tunaikan janji ke tak boleh tunaikan janji? Jadi seruan saya lah, nasihat saya kepada PMX Anwar Ibrahim, berubahlah. Jadilah pemimpin sejati, pemimpin yang benar, pemimpin yang mementingkan keadilan.